Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dia ikut nyanyi lagu Yahudi ya paling tidak itulah yang ditulis di tweet ini dan tampaknya ini menjadi viral tapi sayang ya duduknya masih di belakang mungkin masih dianggap anak-anak gitu apa bagaimana walaupun usianya sudah tua juga gitu ya ya saat lagu-lagu Yahudi menyatukan Hindu, Kristen, dan Islam. Nah dia ini ikut nyanyi juga. Oh ternyata pintar nyanyi juga. <laughs> ah, di sini pemirsa akhirnya wajar kemudian kalau Nahdlatul Ulama PBNU itu sekarang menempatkan piagam PBB itu menjadi sandaran fikihnya atau menjadi usul fikihnya. Jadi kalau ada persoalan apa, ya rujukannya ke piagam PBB itu. Nah, karena apa? Ya ketua umumnya tampaknya sudah merupakan bagian dari situ ya. Tapi ini masih perlu dikonfirmasi. Sangat bagus kalau misalnya Yahya Khalil Stakuf bisa menjelaskan. Itu acara apa ya yang ada di mana itu ya. Kelihatannya memang eh, apa namanya menyatukan antara Yahudi ya Uh, ada uh, Kristen ada Islam begitu kan dan uh, kalimat Arabnya ditaruh di paling belakang kata-kata <laughs> Arabnya itu nah judul besarnya Yahudi jadi ada penampakan orang Indonesia di lagu Yahudi apa saya saya lihat ya kayaknya sih enggak lah kalau saya salah lihat itu. Tetapi ini memang tampaknya lagu dominan uh, Yahudi ya kalau pakai kuploknya yang ngemblek nge ngeblek di atas kepala itu. Dan ini ada juga netizen yang beri komentar pemirsa, ya. <susuk> Astagfirullah, kasihan pendiri ormas terbesar ini melihat kelakuan penerusnya seperti ini ya. Ada yang ledek juga pemirsa. Ada Yahudi pesek ikutan nyempil ya. Nyempil itu bahasa Jawa, pemirsa. Sebetulnya kehadirannya itu enggak dihitung di dalam komunitas itu. Dia duduk di belakang di ya posisinya kecil lah gitu. Jadi betul-betul enggak dihitung. Tetapi kalau di Indonesia kan dihitung banget dia kan gitu. Dan ini menjadi rame sekali di jagat netizen, ya. Wah, bener-bener nih, udah hancur. Ah, gak salah itu kan yang jadi ketua NU kan? NU maksudnya NU sekarang, wajahnya nggak asing lagi, ya. Dan ah, nanti jawabannya ini untuk kedamaian antar agama. Ah, ini yang agak keren jawabannya, jadi. Bisa jadi juga uh, Yahya Stakuf ini kenapa bergaul seperti itu? Ya kalau merujuk kepada tweet ini, ini adalah untuk kedamaian antar agama. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa saja, maybe yes, maybe no. Tetapi memang uh, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menyampaikan bahwa piagam perserikatan bangsa-bangsa bisa menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Itu katanya. Ya, hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada uh, Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Hotel Sangrila Surabaya, Jawa Timur. Ya, sebelumnya itu juga apa namanya, Yani Wahid membaca juga dengan semangat yang penuh uh, dan siapa lagi ada ulama satu lagi gitu pakai bahasa Arab tapi sayangnya ya anti anti Arab tapi pakai bahasa Arab gitu. Harusnya kiai-kiai sekarang bagusnya pakai bahasa Inggris ya karena sudah merujuk ke PBB dan uh, pergaulan ban antar bangsa-bangsa itu pakai bahasa Inggris itu ya. Belajarlah enggak apa-apa gitu. Siapa tahu bisa mewarnai Perserikatan Bangsa-Bangsa masuk ke dalam NU. Kan siapa tahu kita berprasangka baik aja. Cuma memang akhirnya semakin jelas ya kalau misalnya dulu uh, kabarnya juga datang ke Israel, Kemana ketemu, disambut ini ya kan. Adiknya juga datang menemui siapa? Paus Fransiskus gitu kan di Vatikan. Kalau tidak salah itu di lapangan di lapangannya itu pemirsa. Ya, itu ditemui oleh Paulus eh paus uh, siapa ini yang terakhir ini ya. Uh, dan uh, sekarang ya ikut nyanyi ya cuma hafal enggak? Saya kira perlu bikin video TikTok atau apa ketua PPNU menunjukkan nyanyian ini dia hafal betul ada terjemahannya sehingga uh, warga NU itu tercerahkan dengan lagu-lagu Yahudi. Ya, mungkin kalau itu ma maunya bagus aja sih dicoba aja kayak seperti itu. Nah, uh, uh, memang akhirnya rame kemarin pemirsa di kalangan internal NU sendiri itu uh, banyak yang debatable berkenaan dengan piagam kok menjadi apa namanya uh, rujukan hukum Islam kayak hukum Islam nggak lengkap aja karena uh, bagi umat Islam yang uh, normal gitu ya dasarnya itu Al-Quran, Sunnah, ya kan? Ijtihadnya itu basisnya adalah pemikiran para ulama dahulu, ya. Kias itu agak agak ano, debatable juga gitu ya. Tetapi baru kali ini memang yang merujuk kepada piagam PBB itu, ya katanya apakah piagam PBB itu bersifat legal dalam Islam? Apakah ya sumber hukum bagi negara berpenduduk Islam? Jawaban dari pertanyaan itu adalah iya piagam PBB dapat menjadi sumber hukum yang mengikat bagi penduduk dan negara bangsa termasuk Muslim katanya ini satu klaim yang menarik gitu kan ya mungkin yang mau ikut ikut ya enggak ya enggak lah ya kan karena orangku juga tahu kan sejarah berdirinya piagam PBB itu siapa yang mengendalikan kan begitu ya yang mengendalikan ya jelas Amerika Serikat. Bahkan sekarang saja Rusia itu juga guntuk-guntukan. Lalu ini berarti kan kalau negara masuk dalam piagam PBB seperti ini kan pasti tidak demokratis dong. Ya kan? Kalau kita katakannya menghormati demokrasi. Kenapa? Ya salah satu hal yang diumbar dalam piagam PBB itu ya lembaga-lembaganya dan salah satunya itu adalah hak veto yang dimiliki oleh the big five itu. Dan apakah NU merupakan uh, entitas yang punya suara hak veto dalam PBB? Kayaknya enggak deh, ya. Apakah PBB tahu bahwa NU menggunakan piagamnya sebagai uh, apa namanya sumber rujukan fikih? Enggak juga. Tapi ya namanya uh, orang pengen tampil beda, ya mungkin seperti itu, ya. Uh, memang banyak sih uh, perilaku manusia itu banyak, ya kalau orang punya prestasi dan lain sebagainya, biasanya normal itu yang dibicarakan itu. Tapi kalau orang tidak punya prestasi, ya, pengen dikenal oleh publik, nah memang apa yang dilakukan harus kontroversial. Kalau dia normal, nggak dihitung oleh publik. Nah mungkin dengan dengan cara seperti ini, ada perhatian publik baginya. Tetapi perhatian publik itu sendiri, sebetulnya belum tentu ada manfaatnya. Apakah bagi organisasi, bagi dirinya mungkin iya. Apakah bagi organisasi atau yang lain, ya bisa jadi malah ketika orang tahu dengan seperti ini, malah orang-orang yang Islamnya itu normal, yang biasa-biasa saja, malah menjauh. Tetapi lagunya itu apa ya? Kita kok nggak tahu lagu Yahudi? Ya. Bila itu wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.